Ini adalah tutorial receh cara membuat keran air agar mati otomatis saat bak mandi sudah penuh, teman-teman. Langkah pertama adalah siapkan botol plastik, kemudian satu buah sambungan L, lalu panaskan ujungnya dan masukkan ujung botol seperti ini. Lem agar merekat dengan kuat. Selanjutnya, ambil keran plastik dan potong ujungnya seperti ini. Ambil pipa sepanjang 30 cm lalu pasang pada keran seperti ini. Baut agar lebih kuat. Sekarang sambungkan botol tadi ke selang seperti ini. Terakhir, pasang keran pada pipa sumber air dan keran otomatis pun siap digunakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.